Nah, sekarang aku nak tahu apa yang tiga orang kau ni tahu. Basic SMA tu. Hmm, tahu. Baru belajar buat basic SMA. Hari tu apa? Hari tu tengok video apa? Hari tu kawan-kawan bagi apa? Bagi PDF tu. Oh. Nak kau kata terangkan eh. Ni yang ini punya. Biskut. Betul. Betul. Okay, sekarang ni Ustaz satu lah. Aku nak kau terangkan SNR aku apa. Daripada sini terangkan SNR. Bawa seorang. Okey, dia balik. Saya juga. Okey. SNR macam ni kita panggil resisten. Okey, yang high tinggi ni, resisten dia turun macam ni, ni support. Betul. Lagi. Okay. Dia naik lagi macam ni, ini resisten dia. Lepas tu pecah kat sini, maksudnya ni lah yang apa? Kita panggil resisten baru. Dia pecah lagi, resisten baru kat sini. Kenapa dia naik? Kenapa dia turun? Kenapa dia turun cikgu? Daripada awal tu kenapa dia turun? Sebab dia diturun sebab dia tadi pecah aja kat sini ni. Okey. Bagi dia turun kat sini, dia sangkut kat sini. Dia fly terus ke atas. Boleh cikgu? Kau dah tengok video tu lah. Okey. Lagi boleh faham tu. Yang dia cerita. Empat boleh faham. Apa yang dia cerita tu? Dia tengok. Boleh eh? So yang Caca boleh faham apa yang dia cerita? SNR tu maksudnya S tu support, R tu resistant. So support maknanya yang bawah, R tu resistant maknanya yang atas. So dia nak jadi support ataupun resistant yang kuat, dia kena test a few times macam ni. Itulah yang saya faham support and resistant. So dia jatuh bila orang jual, dia naik bila orang beli. Ni kan, ni support asal. Tarik panjang. Support ni macam ni. Bila dia hentam banyak kali gagal, dia jadi support yang kuat. Lagi banyak dia hentam, dia lagi kuat. Faham kan? Dia biasanya sekali dua dah tembus. Tapi kalau banyak kali hentam, makin kuat. Sama juga resistor. Okey. Jadi macam ni, dia turun bawah ni, dia gagal nak tembus kan. Bila dia gagal nak tembus, dia kena naik lah. Okay. Bila dia naik, sebenarnya dia nak cari apa? Dia nak cari height ni. Height ni tadi. Gagal. Okay, dia turun balik. Bila dia turun balik, sebenarnya dia nak cari apa? Dia dekat sini. Gagal kan? Dia kena naik. Bila dia naik, macam ni. Ini tadi SNR tadi tak lepas kan? Tak sampai. Dekat sini dia pecah. Betul? Sebab tu, biasanya kalau pecah, dia perlu satu body yang jadi. Dia bukan weak. Memang body yang full, memang sedap. Maksudnya, memang dah pecah tu. Okay, bila dia dah pecah macam ni, dia buat resisten yang baru. Okay, bila resisten baru, dia turun balik. Turun balik ni sebenarnya nak pergi sini. Gagal. Bila dia gagal, dia kena naik. Simple lah. Itu dia basic SNR. Cuma bila dalam DBT aku satukan. Faham maksud satukan? Aku pakai satu garisan. Dua setengah tu. Aku gariskan ni kan macam ni, height ni malam. Gariskan dia. Nampak? Maksudnya pagi tadi pecah. Kenapa kau tak main? Sampai petang. Sampai petang. Macam mana hari pagi? Oh, hari pagi kat video kau tengok. Dia simple je. Hari pagi, apa-apa hari, apa-apa hari yang gagal dipecah, maksudnya tak sambung kan? Dia turun tu, itu hari pagi. Jadi kalau kau nak main, tunggu hari pagi tu pecah. Sebab kau belum masuk lagi. Atau kau masuk-masuk rupanya dekat hari. Dekat hari pagi tu lah. Hari pagi, kena cabut. BE ke kat loss 1 tick ke, cabut. Kita hold berapa lama? 5 minit. Problem banyak orang, lebih 5 minit.
Kenapa? Harap. Berharap tu tak boleh ada dalam bil. Kau berharap JPJ dengan polis datang kat korang? Ya. Ha, kita kena berjiwa mak lembik. Maksudnya break tak ada, lampu tak ada. Kau langgar ada? Sebab ya. Kita tak boleh lama, enjin meletup. Maksudnya lebur lah air kawan kau. Ha, okay. Yang air pagi tu tak faham. Okay. Macam mana nak kasih sebagai air pagi? Apa-apa air pagi? Sama ada dia petang ke dia panggil aku yang panggil hype nama. Ha, okey. Okey, apa apa hype dia? Ialah vendor ke atau imam? Vendor lah. Ha. Okey. Macam ni ah, kita tengok ni hype. Okay. Mula hype dia kat mana? Sini. Ah, betul. Pecah. Pecah. Pecah kan. Okey. Maksudnya kalau orang yang belum masuk, tak usah masuk. Tak usah kan. Faham? Okey. Sama juga ni dah ada hype kan? Dia ada hype, tiba-tiba kau masuk kat sini. Ini yang jadi berdengung ni. Okey, faham. Bila kau masuk kat sini, tu yang terlungkup macam ni, kau pun kat lor. Tengok-tengok dia naik balik. Sakit hati tak? Jadi dia patutnya tunggu dia pecah. Pecah bila? Ni, pukul apa ni? 11 pukul pecah. Dia nak kena break resistance sebelum tu dulu. Maksudnya, itulah hype yang tadi. Sekarang ni dia buat hype juga. Dekat? 11 ni. Ni hype kan? Sebab tu aku bising bila dah ada hype kau pergi masuk sini. Siapa tu mengaduk ni? Kau kena tunggu dia pecah sini. Pukul apa ni? Empat. Orang yang kata nak masuk tu kena dekat MR9. Okey, yang masuk MR9 tu bukan dengan cerita hype pagi, hype petang. Memang kan? Atau waktu bungkus. Sebab tu hype pagi dengan waktu bungkus tu syarat apa? Syarat TV. Syarat nombor 5 dengan 6 TV. Yang aku ajar tu 4. Betul? Sebelum masuk lempit. Yang haid pagi dengan 1 tu bungkus, syarat nombor 5 dengan 6. Untuk TV. Bukan TV. Ini cuma tak baca WhatsApp kan. Bila masuk dia lempit, baru nombor 5, nombor 6 ni wujud. Yang haid pagi dengan 1 tu bungkus. Sebelum masuk lempit, aku tak cerita lagi. Ha, itu bagian TV sebenarnya. Itu pasal aku bising. Itu tempat TV, kenapa kau masuk? Kudaan cikgu. Haa, itu. Tak, dia macam ni yang kau cakap tadi MR9 kan? Betul? Nak masuk. Siapa yang tadi kat ni? Nak masuk ke MR9. Betul? Betul. Alright. Dia nak masuk ke MR9 tu mana? Kau beritahu aku? Teknik apa? Mana datang RTB? KL! Mano! RTB pecah SX9 ni masuk. Haa, betul? KL semua kena pandai. Semua kena mahir. Tak kira kau ke teknik pun KL kau wajib. Sebab dia sentiasa ada. Jadi ni KL, dia tunggu bila? KL. Dekat mana KL masuk? Angkau 3 orang. Begitu? Dekat mana? Kat sini. Bat, mana? Dekat mana kau tunjuk? Lima? Kat sini. Kat situ, salah. Ha? Kau? Gil? Kat sini. Mana? Salah. Kau? Lambat, mana lambat? Ha, kalau lambat kat mana? Nak masuk? Sini. Mana? Salah. Kau semua tak faham. Cikgu. Okay, dengan sini bebek. Dengan sini bebek. Apa yang ada bawah CS, bawah MR9, atas dia je terus masuk. Bawah tak? Bawah tak ni? Bawah. Yang ini dah masuk. Oh. Okay. Ini bawah kan? Betul. Ini dah masuk. Oh, bawah MR9 selepas tu. Selepas tu baru masuk. CS tu mesti atas MR9. Tu KL lah. Ah, tu KL. Tu wajib tau. Kalau sebab sentiasa ada. Kalau RTB mas lepas pecah je masuk. Pecah masuk. Janganlah pecah ni dah lama dekat sini. Engkau masuk dia dekat atas ni. Ni pening ni. Sebab kat luar dia kat mana? Satu.